Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Thumma ila arwah sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa jami'il awliya wa syuhada wa salihin wa la'imat rasyidin. Baiklah roh khususan jamil aiman mujtahidin al hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. لا حول ولا قوة illa billah. Amma ba'du, qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Al-muhtaram wal muhtaram, yang saya hormati para asatidz, para guru, para habaib, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Al-Habib Abdullah Aidid, Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Ustaz Abdul Aziz, Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Ustaz Iming, Ketua DKM Musalla Al-Hidayah Bapak Ustaz Toha, penceramah kita yang saya hormati Al-Ustaz Qasasi, Al-Ustaz Asyib, para asatidz yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita berkumpul di Musalla Al-Hidayah dalam rangka menuntut ilmu. Setiap bulan pengajian Jam'iyatul Majalis An-Nur sekaligus juga memperingati maulid. Semoga ilmu yang kita tuntut diberikan manfaat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Guru-guru kita, orang tua kita yang sudah pulang ke rahmatullah, semoga ini malam Allah ampuni segala dosanya, Allah menerima amal ibadahnya, Allah lapangkan kuburnya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, ini setiap bulan kita baca kitab Syarah Hadith Jibril karangan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit radhiyallahu anhu. Mungkin kebanyakan dari jamaah yang enggak punya kitabnya,
mungkin kebanyakan. Salah satu syarat untuk seseorang mendapatkan ilmu itu harus ada bulghah. Tahu bulghah? Modal. Modal. Jadi kalau nuntut ilmu harus modal, bukan modar. Modal ya. Harus ada modal ya. Memang kalau kita mustami' dapat ilmu juga sama. Tapi lebih bagus kalau kita punya kitab, lihat kitab ya. Karena lebih berkah. Susah bib nyarinya, umpama nyarinya kalau enggak ada duit mah bohong banget dah. Bohong enggak? Enggak punya duit bohong apa enggak? Bohong. Karena anak-anak muda nih jajan sehari berapa duit? 10 ribu? Berapa? 1.000 dikit aman. 10 ribu. Sisihin sebulan doang, sisihin 2.000. Sebulan dapat berapa? 60 ribu. Dapat apa enggak beli? Dapat. Jadi bohong dah kalau enggak punya duit, apalagi yang tua-tua. Ya, yang udah anak-anak, yang udah di atas 25-30, bohong banget. Ya, ngerokok sebulan berapa duit tuh? Yang ngerokok sehari 15 ribu, sebulan 450 ribu, rokok bisa, beli kitab gak bisa, kan kelewatan. Iya apa enggak? Kalau alasannya susah nyarinya pun sama. Jangan kita bilang susah. Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait karang kitab ini lin nasyr, untuk disebarin. Supaya beliau juga manfaatnya lebih besar. Jadi enggak salah insya Allah kalau kita fotokopi. Paling habis berapa duit fotokopi? Berapa duit segini biasanya? 25 ribu paling. Ya di fotokopi. Kan banyak toko fotokopi sini tuh. Apa namanya, Serok apa-apa. Jadi bawa kitab. Ahlan wa sahlan Al-Habib Mustafa bin Agil Al-Habishi. Ta'al ya Habib. Fog. Ta'al. Makanak. Ahlan wa sahlan Al-Ustaz Nenda, Al-Ustaz Mustaqim, Al-Ustaz Acim. Ini Masya Allah. Ta'al ya Habib. Ta'al fog. Ta'al telak. Bisa apa enggak beli? Bisa enggak? Bisa insya Allah ya? Bisa enggak? Bib saya enggak faham, bib baca. Udah liatin aja begini, ntar dia faham. Namanya juga kan belajar. Enggak bisa saya bib, belajar kan enggak bisa. Kalau enggak bisa enggak usah ngaji. Belajar karena enggak bisa. Malah ente enak belajar yang ngajarin bahasanya Indonesia. Dulu waktu di Hadramaut saya belum bisa bahasa Arab dengan benar. Ya, guru ngajarin pakai bahasa Arab. Udah gitu bahasa Arabnya bukan fushah lagi. Bahasa Arab amiyah. Amiyah ini kasar. Bahasa Arab yang kasar, yang gak semua orang ngerti. Kita sampai bengong begitu. Apa nih, ngomong apa nih, kita gak tahu. Nah, kalau ini kan bahasanya bahasa Indonesia. Paham apa enggak? Apa kudu pakai bahasa Sunda? Mual bisain. Nah, paling bisanya begitu doang. Ya. Ngerti kan bahasa Indonesia ya? Enak, gurunya pakai bahasa Indonesia, ngaji enak, ya. Kita nikmat banget nuntut ilmu nih. Nikmat, jangan malas. Terutama anak-anak muda nih, jangan malas untuk mencari ilmu. Janji apa enggak? Janji beli kitabnya ya? Janji enggak? Ya insya Allah. Insya Allah.
Nah, kita teruskan. Dan ini kitab dari kemarin kita baca sedikit-sedikit mulu. Ini masih tebel banget nih. Kita ngaji sebulan sekali. Ini bisa kalau ngajinya bentar-bentar bisa selesainya tahun 2040. Jadi kita baca enggak usah lama-lama deh. Yang penting matannya jelas. Yang penting matannya, keterangannya jelas yang penting ya. Insya Allah juga kalau enggak salah mungkin nanti diumumin lagi. Bulan April kalau enggak salah penutupan insya Allah ya. Karena bulan Mei udah nisfu, udah ngelewatin nisfu tuh. Dan insya Allah saya juga mau ziarah ke Yaman ya. Jadi mungkin bulan Mei di apa bulan April ditutup sementara ya. Nanti di mana di Irbama kalau enggak salah ditutup sementara, nanti kita lanjutkan di habis lebaran. Juga kemarin ada rapat, cuman enggak semua, baru ngobrol doang, bukan rapat. Kemarin ngobrol saya sama Dede dan Ustaz Abdul Aziz, ini baru ngobrol doang ya. Pengen mengadakan buka puasa bersama ya nanti di bulan Ramadan majelis JMA. Cuma nanti teknisnya bagaimana atau jadi apa enggak nanti kita terserah Pak Edan, terserah ketua nanti ya. Panitia JMA nanti insya Allah kita bicarakan lagi. Kita teruskan dulu pengajian kita. Masih membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada sifat Allah qudratun. Ya. Kemarin sudah kita jelaskan wujud, kidam, baqa, mukhalafatun lil hawadithi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah. Nah, sekarang yang keberapa? Wujud, kidam, baqa, mukhalafatun lil hawadith, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah. Nah, sekarang yang ketujuh. Qudrah. Allah Subhanahu wa taala mempunyai kemampuan tuh qudrah. Ada qudrah, ada gadirun, ada gadirun. Ya. Ada qudrah, ada qadirun. Artinya hampir sama. Kalau qudrah diartikan Allah mempunyai kemampuan dan kemampuan Allah tidak terbatas. Nah, apa arti qadirun? Allah maha mampu. Ya. Kemampuan Allah bukan seperti kemampuan kita. Makanya sifat mukhalafatun lil hawadith berbeda dengan makhluk itu umum. Untuk semuanya, termasuk sifat-sifat Allah pun beda dengan makhluk. Kita punya kemampuan apa enggak? Punya apa enggak? Punya. Tapi kemampuan kita terbatas. Tidak mencakup segala hal. Tapi kemampuan Allah mencakup segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi qudrah sama qadir itu artinya hampir sama. Kalau qudrah Allah mempunyai kemampuan. Kalau qadir Allah maha mampu. Jadi enggak ada yang tidak mampu. Segala sesuatunya Allah mampu melakukan. Itu qadir. Makanya ada sebagian kitab yang cuman menerangkan 13. Hanya menerangkan sifat yang 13 seperti kitab Zubat ya. Itu cuma 13 yang disebut karena qudrah sama qadir sama. Kemudian iradah sama murid sama, muridan. Ya. Kemudian sam'un sama sami'un sama. Kalau sam'un Allah mempunyai pendengaran. Iradatun Allah mempunyai kehendak. Muridan Allah maha berkehendak. Nah ini qudratun. Qudrah Allah mempunyai kemampuan. Dan kemampuan Allah tidak terbatas. Di dalam segala hal bisa. Ya. Bisa saja Allah menciptakan makhluk tanpa bapa, tanpa ibu.
yang sudah Allah lakukan. Dulu pernah iblis datang kepada Nabi Allah Idris alaihis. Iblis pernah datang kepada Nabi Allah Idris alaihis salam. Iblis nanya, "Ya Idris, ya. Apakah Allah bisa memasukkan bumi di dalam kulit kacang?" Ya. Iblis nanyanya begitu, nanyanya kan kelewatan ya. Nanyanya, "Apakah Allah bisa memasukkan bumi ini dimasukin ke dalam kulit kacang?" Enggak pakai dijawab sama Nabi Allah Idris. Nabi Allah Idris lagi ngejahit. Kan Nabi Allah Idris itu hirfahnya yakhit. Kerjaannya Nabi Allah Idris menjahit. Awal yang menjahit itu Nabi Allah Idris. Kerjaan menjahit itu yang memulai Nabi Allah. Nabi Allah Idris enggak pakai dijawab, dicolok mata iblis, trok, dikeluarin matanya, dicongkel. Nah, syukur. Artinya itu pertanyaan enggak perlu dijawab. Jadi kalau ada orang nanya, "Apakah Allah mampu begini?" Enggak usah pakai dijawab. Allah mampu untuk melakukan segala sesuatu. Bisa aja tuh kacang digedein lebih gede dari bumi. Benar enggak? Nah, jadi enggak usah pakai iblis. Nabi Allah Idris tahu iblis nanyanya ta'annud. Ta'annud itu pertanyaan yang ngetes doang, ngeledek. Ya, makanya kalau ada orang nanya yang ta'annud, jangan enggak usah dijawab. Enggak usah dijawab kalau orang nanyanya cuma ngetes. Ya. Apalagi pertanyaan dalam masalah tauhid, anak-anak jangan bercanda. Jangan bercanda, diam. Duduk yang rapi. Diam, ya. Itu jadi kemampuan Allah tidak terbatas. Gudratun. Kemudian wal iradatu. Ya. Allah mempunyai kehendak. Nah, nanti ada muridan. Allah Maha berkehendak. Ya. Apapun yang Allah mau, Allah kehendaki itu. Fahuwa lima yuriduhu fa'alu. Apa yang Allah mau, Allah bisa kerjakan, itu kehendak Allah. Ya. Jadi enggak usah dipertanyakan kehendak Allah. Yang Allah mau Allah kerjain. Fahuwa lima yuriduhu fa'alu. Kalau dalam Al-Qur'an fa'alun lima yurid. Ya. Allah mengerjakan apa yang Allah kehendaki. Ya. Baik dan buruk. Kalau Mu'tazilah, mazhab Mu'tazilah, Allah menghendaki yang baik doang. Tapi kalau Ahlus Sunnah, baik dan buruknya itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita enggak boleh mengembalikan segala yang baik, mengembalikan segala yang buruk kepada Allah, jangan. Kita meyakini bahwasannya segala takdir, kehendak baik dan buruk itu dari Allah. Tapi kita enggak boleh mengembalikan segala perkara yang buruk kepada Allah. Makanya sering kita dengar penceramah mengatakan kalau di akhir ceramahnya, yang baik datangnya dari Allah, yang salah semata-mata datangnya dari saya. Padahal kan semua kehendak itu datangnya dari Allah. Tapi enggak bagus, enggak adab kalau kita kembalikan yang buruk kepada Allah. Kayak Nabi Allah Ibrahim apa? Beliau mengatakan fa idza maridtu fallahu yashfini. Apabila aku sakit, nah kata Nabi Allah Ibrahim, apabila aku sakit ya, maka Allah menyembuhkan aku. Jadi sakit dikembalikan kepada dirinya. Sembuh dikembalikan kepada Allah. Begitu kita kudunya. Jangan giliran sakit dikembalikan kepada Allah, giliran baik dokter yang diagul-agulin. Kadang-kadang kita begitu. Kalau lagi sakit, emang Allah kasih lagi sakit lagi saya nih. Emang Allah lagi kasih saya sakit. Entar asal sembuh aja dokter diagul-agulin. Emang dokter Anu dia mah jago banget. Emang obat Anu jago banget. Ini kan salah. Iya.
Jadi segala yang buruk jangan dikembalikan kepada Allah. Malah itu salah satu rukun yang ke 5, rukun iman yang ke 6. Percaya dengan ketentuan Allah, baik dan buruk buruknya. Tapi ya, apa yang Allah kehendaki bagi orang yang dekat kepada Allah, tidak ada buruk. Ini biar kita yakin. Ya. Segala perkara yang Allah tentukan untuk orang mukmin, enggak ada yang buruk buat dia, walaupun zahirnya enggak enak. Ya, walaupun zahirnya enggak enak. Ada orang ini bertakwa, beriman kepada Allah, rajin ibadahnya. Ya. Tahu-tahu dia kena satu perkara yang enggak enak. Umpama nih, duitnya hilang 500 ribu umpama. Atau na'udzubillah, motornya hilang. Enak enggak motor hilang? Enggak enak. Itu kan perkara yang enggak enak. Mungkin enggak enak menurut kita manusia, tapi hakikatnya Allah tidak mungkin menghendaki sesuatu yang buruk buat hambanya yang bertakwa. Mungkin motor hilang karena Allah sayang sama dia. Kalau tuh motor masih ada, ntar dia bawa jalan tahu-tahu. Nah, tahu-tahu begitu ditabrak sama kontainer. Umpama. Jadi Allah sayang gak sebenarnya sama kita? Sayang. Ya, kayak begini modelnya. Ada orang tua. Ya. Satu orang tua anaknya minta permen. Minta lagi. Ya, dimakan habis terus nih anak minta lagi. Dimakan habis. Kira-kira kalau keseringan minta, nih bapak ngasih apa enggak? Ngasih enggak? Enggak. Kenapa sebabnya? Karena si bapak tahu ini permen sekali dua kali boleh, tapi kalau kebanyakan enggak bagus buat dia. Walaupun nih anak ngerasainnya nih permen mah manis. Ini anak mah gak tahu apa-apa, taunya permen manis saja. Enak aja. Dia mah kagak tahu pan kesonoannya kalau dia sering makan permen. Entar akhirnya jadi sakit lah, sariawan lah, ogrok lah. Tahu ogrok? Batuk. Ogrok. Mesti ngerti itu bahasa Prancis bagian wetan. Jadi si bapak tahu. Nah, begitulah. Kadang-kadang ada satu yang tidak enak yang Allah enggak, yang enak zahirnya. Zahirnya enak, tapi Allah enggak kasih kepada hambanya yang bertakwa. Karena apa? Karena Allah tahu. Nih kalau saya kasih enggak baik buat ente entarnya. Banyak enggak orang yang bertakwa sama Allah tapi hidupnya selalu dalam kesulitan? Banyak enggak? Banyak. Ya zahirnya sulit. Padahal Allah lagi sayang sama dia. Banyak, apalagi para anbiya. Musibah yang Allah berikan kepada para nabi itu paling berat. Justru orang yang semakin bertakwa, semakin Allah sayang, semakin Allah uji. Asyaddul bala 'alal anbiya tsummal amsal fal amsal, kata Nabi. Paling berat bala itu bagi para nabi. Kemudian setelahnya. Para aulia, para solihin. Banyak orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang dekat sama Allah. Rajin sholatnya. Dengerin sini tong. Jangan bercanda. Dengerin sini. Kalau bercanda besok-besok gak usah ngaji deh. Dengerin sini. Jangan ngobrol. Jadi lupa nih ngomong apa. Fal amsal. Ya. Jadi banyak orang yang bertakwa tapi tidak diberikan kehidupan yang enak di dunia karena Allah sayang. Ya. Ada orang kemarin-kemarin sebelum dia bertakwa, sebelum dia rajin sholat, sebelum dia rajin ngaji, umpama dagang sehari dia bisa dapat duit 500 ribu.
Tapi setelah dia bertakwa, setelah dia rajin ibadahnya, ngajinya rajin, tahu-tahu nurun hasil pendapatannya, menurun 200. Ya, kalau orang yang husnudzon kepada Allah, dia enggak berpikiran macam-macam, karena setiap yang Allah takdirkan buat hambanya yang soleh akan baik buat dia. Mungkin kemarin-marin waktu ente belum bertakwa kepada Allah, Allah enggak mau tahu, mau duit yang halal kek, mau duit yang haram kek, tuh ambil. Tapi setelah ente dekat sama Allah, Allah saring, oh ini halal nih, ini buat ente, ini jangan, yang ini mah haram. Makanya penghasilannya lebih sedikit tapi baik buat dia. Allah lagi bersihin dia pelan-pelan tuh. Paham apa enggak kira-kira? Jadi jangan, wah sebab ngaji nih gue jadi begini nih, obegan aturan gue hasil, kagak hasil. Nah banyak orang begitu, gara-gara ngaji nih, geblek itu orang begitu. Masa gara-gara ngaji ya. Jadi Allah menghendaki segala yang baik dan yang buruk. Tapi jangan kembalikan takdir baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ntar kalau udah setengah jam ingetin ya. Udah jam 11 lewat 45 tuh. Ntar ada ceramah dari Ustadz Ahmad Kosasi. Ya. Baru doa ya. Jadi saya jangan lama-lama, insya Allah sedikit aja yang penting kita amalin ya, bermanfaat nih. Ini apa ilmunya nih yang kita saring, apa kita harus husnudzon kepada Allah. Husnudzon aja, prasangka baik aja kepada Allah. Tidak ada satu wali yang mencapai martabat kewalian kecuali dia mempunyai sifat husnudzon kepada Allah dan husnudzon kepada hamba Allah. Kalau enggak mempunyai ini dua sifat nih, enggak mungkin dia jadi wali. Enggak mungkin orang jadi wali kalau enggak ada dua sifat ini. Yang pertama husnudzon kepada Allah dan husnudzon kepada manusia, hamba Allah. Kata Nabi, khoslatani laisa fawgahuma minal khair. Dua perkara yang tidak ada lagi yang lebih baik di atas dua perkara ini. Tuh, husnudzon billah, prasangka baik kepada Allah. Dan prasangka baik kepada hamba Allah, orang mukmin dan orang muslim. Prasangka baik sama orang, jangan bawaannya sensitif aja, buruk sangka aja sama orang, jangan tuh, apalagi sesama muslim, jangan. Kayak umpama ada orang nih, kita lagi duduk depan rumah kita nih, ada orang lewat, kenal sama kita dia, enggak negor. Husnudzon, oh mungkin dia enggak ngelihat saya kali lagi duduk di depan. Itu husnudzon aja sama orang. Jangan apa-apa langsung main buruk sangka aja. Ada apa tuh dia kagak negor gua? Lagu apa dia? Jangan, enggak boleh husnudzon. Malah kata Imam Ali, kalau kita mau husnudzon, cari 70 alasan dulu, baru boleh kita prasangka buruk. Cari dulu 70 alasan. Yang pertama mungkin dia enggak ngelihat kali. Tuh. Yang kedua umpama mungkin dia lagi buru-buru kali. Baru dua tuh, kita nyari yang ketiga aja udah ribet banget nyarinya alasan itu. Yang ketiga apa? Mungkin dia lagi sakit gigi kali, malas negor. Yang keempat apa kira-kira? Bisa gak nyari 70 alasan? Itu artinya gak bisa kita nyari 70 alasan, jangan su'udon sama orang. Prasangka baik aja udah. Baru ente akan dekat derajat ente dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Gudratun, kemudian iradatun, kemudian wal ilmu, ilim. Allah mempunyai ilmu. Nanti ada alimun, Allah maha mengetahui, maha mengetahui. Dan ilmu Allah tidak terbatas, mengetahui apapun ya. Wa ilmuhu likulli ma'lumin syamil. Ilmunya Allah setiap apa yang diketahui mencakup, semua yang bisa diketahui mencakup. Itu ilmunya Allah subhanahu. Sampai ada daun yang jatuh, daun yang paling terkecil jatuh Allah tahu. Daun yang paling kecil apa? Daun apa yang paling kecil? Kelor maka gede masih. Daun asem. Daun saga. Daun asem ya. Itu kan kecil banget tuh.
Setiap daun yang jatuh Allah tahu tuh. Allah tak bayangin ilmunya. Dan ilmu Allah ghaira muktasab. Enggak pakai dicari. Ya, enggak pakai di. Kalau kita kan punya, kita punya ilmu tapi nyari dulu, benar enggak? Ngaji dulu baru punya ilmu. Allah enggak, ghaira muktasab. Tanpa dicari, ya. Ya, min azaliyah, memang sudah dari terdahulu, enggak ada awalnya, ya, bagi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut aja, kita terusin ya. Biar cepat. Ya. Wal hayatu, ya. Allah hidup. Enggak ada hayyun, Allah Maha hidup. Lihat. Ya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Di Allah Maha hidup. Yuhyi wa yumit. Hayyun. Apa? Hayyun, hayyul gayyum. Allah Subhanahu wa taala Maha hidup. Ya, sudah keterangannya sudah sama sama baqa, Allah Maha kekal. Kemudian wasama, Allah Maha man sama, Allah mempunyai pendengaran. Entar ada sami, Allah Maha man mendengar. Ya. Kalau kita punya pendengaran tapi enggak Maha mendengar, pendengaran kita terbatas. Tahu enggak? Jangan bercanda. Pendengaran kita terbatas paling cuma berapa jarak, tapi Allah Subhanahu wa taala pendengarannya tidak ada jarak. Ya. Sami'. Kemudian di sini ya. Basar, ya, Allah mempunyai penglihatan. Kemudian ada basir, Allah Maha melihat apapun, enggak terbatas penglihatan Allah. Ya. Sekalipun ada semut fi buruji musyayyadah, Allah lihat. Di dalam lautan, di dalam batu, di dalam lautan yang gelap, paling dasar lautan, itu kelihatan sama Allah Subhanahu. Hati kita, apa yang terlintas di hati kita, Allah melihat. Dan Allah tahu itu. Kalau kita, penglihatan kita ada batasnya. Dan pendengaran Allah min ghairi udhunin, nanti diterangkan di sini. Setelah nanti kita terangkan ya. Kemudian wal kalam, dan Allah berbicara. Kemudian ada lagi mutakallimun, Allah Maha berbicara. Nah, tapi pembicaraan Allah tidak terputus kayak kita. Kalau kita kadang-kadang ngomong, kadang-kadang. Tapi Allah wa kalamun istamar, Allah itu firman Allah, perkataan Allah tidak putus-putus. Dan laisa bisautin wala harfin, bukan kayak kita, ada suara, ada huruf. Jangan samakan penglihatan Allah, pendengaran Allah, pembicaraan Allah. Jangan samakan seperti pendengaran, penglihatan, pembicaraan makhluk. Enggak sama. Makanya di sini dikatakan apa? Ya. Mutakalliman, Allah Maha berbicara. Bikalamin gadimin azali, dengan perkataan yang gadim terdahulu, azali. La yushbihu kalamal khalqi, tidak menyerupai pembicaraan makhluk, perkataan makhluk, enggak sama, lain. Ya. Falaisa biharfin, ya, tidak berbentuk huruf. Kalau kita ada hurufnya, huruf hijaiyah atau huruf apa? Kalau ABC, abjad, alfabet. Ya. Alfabet bukan? Ya. Wala sautin, bukan berupa kayak suara kayak kita begini, lain. Ya. Kama annahu ta'ala yasma'u biduni udhun, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mendengar tanpa kuping. Ya, jangan kita katakan Allah punya kuping, jangan. Kita Allah Maha mendengar. Bagaimana cara pendengaran Allah? Wallahu. Dah, begitu aja, selamat. Allah Maha melihat. Bagaimana penglihatan Allah? Wallahu. Dah. Jadi min ghairi udhun. Wa yara biduni hadagah, dan Allah melihat tanpa kelopak mata. Tanpa kelopak mata, tanpa biji mata. Bukan kayak kita, lain. Ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang seperti Allah. Syai'un, segala sesuatu pun tidak ada yang menyerupai Allah. Wa huwas sami'ul basir, dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat.
Di sini dikatakan setiap di dalam Al-Qur'an pasti yang didulukan Sami' baru Basir. Ya, wa huwa Sami'ul Basir. Sifat 20 pun sama. Yang duluan disebut Maha mendengar baru Maha melihat. Kan wujud kidam baqa mukhalafatun lil hawadithi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmun hayat sama baru basar. Kenapa sebabnya? Karena pendengaran lebih afdol daripada penglihatan. Pendengaran lebih afdol daripada penglihatan. Ya. Ini kalau umpama ente suruh milih, umpama maunya dengar doang apa ngelihat doang? Umpama ini mah umpama, tapi mudah-mudahan semuanya sehat. Banyak para aulia mendengar tapi tidak melihat. Nikmat pendengaran lebih afdol daripada nikmat penglihatan. Kenapa sebabnya? Karena yang pertama ini di dalam Al-Quran selalu disebut Sami baru Basir. Yang kedua, karena pendengaran bisa orang mendengar dari segala penjuru. Kalau penglihatan cuma depan doang, benar enggak? Orang manggil kita di belakang, dengar gak? Samping kanan, dengar gak? Samping kiri, depan. Nah, kalau ngelihat, depan doang. Paling kanan dikit doang tuh begitu, ngelirik. Kiri dikit ini ya. Iya apa gak? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, orang kalau dari masih bayinya gak melihat doang. Tapi kalau orang dari masih bayinya enggak dengar, pasti gagu. Jadi orang gagu karena dia enggak dengar. Orang gagu karena dia enggak dengar. Paham enggak? Ya. Jadi gagu karena tidak mendengar. Dia tidak tahu bahasa orang karena dia enggak dengar. Jadi nikmat pendengaran kalau enggak ada ngerembet kepada nikmat yang lain, nikmat bicara. Makanya pendengaran lebih afdal daripada penglihatan. Paham insyaallah ya? Mudah-mudahan insyaallah apa yang kita dapatkan bermanfaat buat kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dah sampai sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti tinggal sifat mustahil ente lawan aja udah. Ente berlawanan aja sama sifat wajib. Makanya di sini dikatakan wa amma sifatul mustahilah fi haqqihi ta'ala fahiya adzadus sifatil wajibah. Adapun sifat yang mustahil bagi Allah adalah lawan-lawan daripada sifat wajib. Tadi kan pertama wujud ada, berarti mustahil enggak ada. Gidam artinya terdahulu, mustahil berarti ada awal bagi Allah. Bako kekal berarti mustahil binasa, fana. Jadi dilawan-lawan aja. Sam'un mendengar berarti mustahil Allah tuli. Begitu dilawan aja. Fayastahilu alaihi jalla wa ala kullu naqsin, maka mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala kullu naqsin, setiap kekurangan. La yaliku bi jalalihi, yang tidak pantas dengan keagungannya. Wa qudsi kamalihi, dan kesucian kesempurnaan Allah Subhanahu, karena Allah saja yang maha sempur. Tidak boleh ya kita sandingkan satu kekurangan pun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti sifat jaiz kita terangkan di pertemuan yang akan datang, sekaligus sifat-sifat bagi para nabi, sifat wajib, sifat mustahil, dan juga sifat jaiz bagi para nabi. Ya kita yang penting faham matannya. Kalau kita kebongatan lebar juga penjelasannya akhirnya lama. Nih ini kita baru bentaran doang ya, udah berapa bulan kita pengajian nih, berapa bulan kira-kira? Ada 5 bulan, setahun, hampir setahun ya. Hampir setahun, baru dikit banget. Lah bisa-bisa 2050 baru kenal. Masya Allah. Ya. Masa udah pada tua nih ntar. Udah pada punya cucu. Ya. Hah? Apa?
Buah belon, panjang umur Ustaz insya Allah. Panjang umur, sehat walafiat. Sampai Ustaz doang, gak ada orang. Insya Allah mudah-mudahan kita doain guru-guru kita biar panjang umur, sehat walafiat, dan selalu mendapatkan keberkahan dunia akhirat. Juga musola nih yang lagi dibangun mudah-mudahan cepat jadi. Ya, mudah-mudahan insya Allah diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekian. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.